Teguran keras dilayangkan Wakil Ketua MK, Saldi Isra, kepada kuasa hukum pihak terkait, Hotman Paris Hutapea. Ia dianggap menyepelekan kehadiran saksi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, Yudhistira Dwiwardana Asnar. Saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak Bapak, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting, kami menganggap penting. Okay. Jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Okay. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, bukan hanya Pak Saldi, Hakim Konstitusi yang lain pun yakni Arief Hidayat mengingatkan Hotman agar menggunakan kalimat yang sopan. Hal tersebut disampaikan oleh Arief Hidayat setelah merespon protes Refli Harun. Katanya, dan tolong Majelis Hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Iya. Ya, sudah Pak Refli, Mas Refli, sudah ya. Jadi mohon pengertian bersama, di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati. Sekian dari kami, mohon maaf atas kekurangan yang terdapat dalam konten kali ini. Berilah komentar. Apapun isinya merupakan penghargaan bagi kami. Salam.